Okey, Cik Anwar. Kita tahu triple white nampak Era Fazira. Era Fazira kita nampakkan triple white. Boleh tak share macam mana triple white kita bermula? Macam mana Cik Anwar tiba-tiba dengan Era Fazira, prima donna kita? Okey, kalau nak cerita panjang, tapi boleh saya tinggalkan lah ya. Ha, boleh aja. Okey. Okey, cerita mula pada 7 tahun lepas. Waktu tu after sekolah menengah. 7 tahun lepas. Wow. Waktu tu saya, umur saya tu okey, waktu tu saya belajar tak tinggi. Saya hanya SPM sahaja. Biasalah bila budak-budak lelaki ni kan memberontak ya waktu-waktu tu, menjadikan saya tak nak belajar. Sebab saya perlu bagi peluang pada kakak-kakak saya untuk berjaya. Okay. So, saya menjadi anak lelaki sulung yang perlu berdikari untuk mencari kehidupan masing-masing. So, that's why masa tu bermula cerita pada 7 tahun lepas, Era ada syuting di Melaka. Dan saya adalah orang yang berkawan dengan PA dia. Dan PA dia cakap saya, okay, Kak Era nak makan asam pedas. Wow. So, berlarilah juga kampung dia untuk bertemu dengan prima donna Malaysia ni. Then, first time Era nampak saya, dia cakap saya satu soalan. Dia kata, apa awak punya goal hidup awak? Saya cakap, saya tak tahu nak buat apa. Saya nak hidup macam orang lain. Saya nak cari duit. Saya nak bantu mak bapak saya. Dan ayat dia cakap dengan saya, it's okay Anwar, saya nak awak datang KL. Akak ada sesuatu untuk awak. Cerita tu bermula waktu saya dari Melaka ke Kenet Bus. Saya bertemu Era di Plaza Damas bersama dengan satu owner kilang untuk buat produk. Dan Era cakap dengan saya, dia cakap, saya nak buat produk untuk adik saya, produk yang paling baik, yang paling premium, apa yang saya amalkan. So that's why lahirlah Cuipat Guta Tayon. Dan saya sangat bersyukur, bermula pada itulah menjadikan saya jutawan dalam masa, tak silap saya, 6 jam. Subhanallah. 6 jam tu produk saya pre-order sahaja, sold out. Dan saya kata, kak, duit saya banyak ekor ni, orang back in untuk duit booking ni untuk orang pre-order. Sebab masa tu Era promote dekat IG pertama kali, yang dia makan triple white ni. Termasuklah saya menjumpainya. So pre-order kan. Okay. So dari situ Era cakap duit yang ada ni pergi pump untuk modal. Then from dari situlah bermula pengen triple white. Dan pesan Era pada saya satu, setinggi mana awak berada, terbanglah tinggi.